location itu adalah salah satu yang sangat penting. Mungkin kalau di Bali ada sesuatu hal yang berbeda. Kalau di Indonesia, terutama di Medan, maybe Jakarta different ya. Tapi Medan location itu sangat penting. Untuk nyebrang taruh parkir aja orang kadang-kadang nggak mau. Ya, tapi itu nggak salah. That's a culture. Itu culture. Jadi pastikan bahwa lokasi kita itu berada di sebuah lokasi yang memang bisa menjual. Mudah diakses dan mudah dijangkau. Kemudian pelajari di sekitar lokasi kita itu what's the market. Ya kan? Jangan buka di tengah kebun tapi jualnya mahal. Ya pasti nggak laku. Ya, tetapi bukan berarti jual murah nggak laku, enggak. Tapi lihat sekeliling kita marketnya seperti apa. Sebelum buka lokasi kita, pastikan dulu itu lokasi memangnya terjangkau nggak untuk kita memang orang budaya ngopinya ada di sana. Jangan juga tiba-tiba lokasinya bagus. Iya, parkir banyak pak. Di mana? Di tengah komplek pak. Kompleknya ada tempat orang jualan nggak? Enggak pak. Blok A sampai blok J semua perumahan pak. Saya di tengah pak, pas. Saya rasa nggak bakalan laku. Walaupun kita bisa bilang kan, oh ini pemahaman nih. Enggak pak. Saya jarang ketemu orang yang kadang-kadang, ah ini sering pengalaman nih, banyak orang salah nih. Bukan di sini. Ini pasti tetangga-tetangga suka minum, Pak. Dia pasti ngomong gitu. Menurut pengalaman saya yang sulit untuk dibuktikan sebenarnya. Coba, tetangga-tetangga kamu sering gak? Enggak, Pak. Kita Indonesia itu lucu, Pak. Suka belanja itu agak jauhan. Kadang-kadang kita, nah ini ibu ini udah ketawa nih, bener. Saya kadang-kadang ketemu teman, Bu, sering ke tempat sebelah ya? Makan apa? Makan kue, jauh. Emang enak ya Bu ya? Kenapa? Wah rumah saya jauh aja saya datang. Saya mikir, saya tetangga saya jarang makan. Itu tidak salah. Itu kadang-kadang seperti sebuah culture di kota Medan ini. Jadi, lihat lokasi Anda baik, pastikan bahwa tetangga bisa akses, dan yang di luar Anda bisa akses. Itu aja. Kalau udah semuanya susah akses ya, susah. Dan kemudian ya marketnya harus dipelajari lah. Itu paling penting, karena lokasi bagi saya paling penting. Kemudian masalah sewa dan jual ya, ya. Jawabannya simpel Pak. Kalau Bapak punya modalnya kuat, beli lah. Karena kenapa? Begitu Anda beli, investasi punya Anda dong. Anda gagal coffee shopnya, Anda jual lagi itu rumah dan tetap balik lagi tentunya. Kalau sewa itu ibarat dia udah bayar sewanya udah gone ya. Ya kan? Memang ada beberapa tipe orang yang mereka, oke saya punya DP nih, saya beli aja nih ini properti. Kemudian kafenya saya run kafe supaya bisa bayar cicilan properti. Akhirnya saya dapat properti toh. Nah, pertanyaan selanjutnya pastikan Anda ngerti juga buka kafenya. Nanti udah bayar DP, tahu-tahu kafenya stuck, Anda bleeding di usahanya, mau bayar kredit aja susah, mau bayar pegawai juga susah nanti jadinya kan. Nah, jadi kalau saya bilang sih ya tergantung duitnya, Pak. Kalau punya ya beli properti tetap bagus, Pak. Menurut saya. Ya, thank you. I think the only practical advice I can give you is definitely something needs parking space. Otherwise, yeah. Nobody will ever come, and that's a lesson I learned the hard way. But I think number two, be realistic and do your research. Because it's not to say, okay, location A, location B, which one is good? It's more about the environment, the people that are there, what are their preferences, what else is already there. And I would recommend opening in a neighborhood that you enjoy. Why? Because you're going to be spending a whole lot of time there. Yeah. And it's definitely easier to open somewhere where you already know people, you already have friends. Yeah.